apa yang diimpikan Ayu itu terkabul juga, menjadi Nyonya Nico Wijaya. Saat ini Starla belum mengetahui ya guys, kalau ternyata Ayu itu adalah madunya. Tapi Ayu tidak akan berlama-lama menyimpan rahasia ini terhadap Starla. Ia akan berusaha memberitahu Starla dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara yang sangat licik. Karena Ayu akan membuat Starla menyesal karena telah meremehkan dirinya, seorang selingkuh selamanya akan tetap menjadi selingkuhan. Itulah kata-kata yang pernah diucapkan oleh Starla kepada Ayu. Namun Ayu salah ya guys, Starla tidak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Ayu terhadap dirinya. Starla akan melawan Ayu dengan caranya sendiri.